السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. حاضرين جماعة صلاة المغرب yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-Nya yang banyak kepada kita. Ada nikmat iman, ada nikmat Islam, dan juga nikmat-nikmat yang lain. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur dalam rangka beribadah kepada-Nya. Washkurulillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah. Dari antara nikmat yang patut kita syukuri adalah hadirnya kita di majelis ilmu ini. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ilmu atau majelis ilmu ini memiliki banyak sekali keutamaan yang tidak setiap orang bisa mencapainya. Dimana puncak keutamaan daripada majelis ilmu adalah surga. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan baginya jalan untuk masuk ke dalam surga. Hadirin azan yang Allah wahyakum. Kita tahu bahwa kebanyakan manusia itu akan masuk dalam neraka, Pak. Hanya sedikit manusia yang akan masuk dalam surga. Sehingga kalau kemudian kita tidak peduli dengan keadaan kita sendiri, maka hendaknya kita bersiap untuk masuk dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena upaya yang paling tinggi, yang paling besar agar menyelamatkan diri kita dari api neraka adalah dengan hadir di majelis ilmu dan tentunya mengamalkannya. Hadirin azani Allah wa iyyakum, di pertemuan yang telah lalu, alhamdulillah kita sudah membahas ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fasalla." Apa artinya? Sungguh telah beruntung. Ini tafsiran dari mayoritas ulama yang menganggap bahwasanya surat Al-A'la adalah surah Madaniyah. Maka mereka menafsirkan bahwasanya qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Wa dzakara isma rabbihi fasalla. Dan orang yang mengingat Rabb-nya, nama Rabb-nya, kemudian sholat. Fasholat di sini sifatnya umum. Sholat apa saja. Yang utamanya adalah sholat lima waktu. Tetapi kalau kita kemudian merujuk kepada sebagian ulama yang menganggap bahwasanya surat Al-A'la ini adalah surat Makkiyah, maka kita akan dapati penafsiran yang berbeda. Di mana mereka menafsirkan qad aflaha man tazakka. Berarti tazakka di sini adalah membayar zakat fitrah. Wa dzakara isma rabbihi fasalla. Fasalla di sini adalah salatul Idul Fitri, salat Idul Fitri. Nah, hadirin azani Allah wa iyyakum, ini menurut sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya surat Al-A'la ini adalah surat Makkiyah. Surat apa? Madaniyah. Mohon maaf, ini surat Madaniyah. Sebab apa? Tidaklah zakat fitrah itu disyariatkan kecuali ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah ke Madinah. Adapun selama Nabi di Mekah tidak pernah kemudian syariat apa namanya zakat fitrah itu diwajibkan kepada kaum muslimin. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Nah, adapun di sini susunan ayatnya itu disebutkan tazakka, kemudian fasolla, menunjukkan bahwasanya zakat fitrah itu. Ini dalil bahwasanya zakat fitrah ditunaikan itu sebelum apa? Salat Idul Fitri. Sehingga kalau kemudian kita ini menunaikan zakat fitrah setelah Idul Fitri, sah tidak Pak zakatnya? Sah tidak? Tidak sah. Menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun zakat fitrah ditunaikan ketika awal Ramadan. Ketika awal Syawal ya. Mohon maaf, awal Syawal itu sifatnya wajib. Hukumnya wajib membayar zakat. Ya, malam takbiran begitu ya.
sampai sebelum salat Idul Fitri. Bagaimana kalau misalkan kita menunaikannya itu di awal Ramadan? Boleh tidak? Boleh, ya, boleh. Di antara yang membolehkan, banyak ulama membolehkan begitu ya. Hampir mayoritas ulama ya, hampir ijma ya, bahwa bolehnya untuk membayar zakat di awal Ramadan, tetapi bukan afdholiyah, ya, bukan yang paling utama. Sebab ya, tujuan dibayarkannya zakat agar tidak ada ketika di Idul Fitri itu nggak ada yang kelaparan dari mustahik yang orang-orang yang berhak menerima zakat. Sifatnya boleh di awal Ramadan atau di hari yang kedua, di hari yang ketiga, tetapi yang paling afdol adalah ketika malam takbiran kalau bahasa kitanya seperti itu, sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Adapun dalam kalimat qad aflaha man tazakka ay hasan 'ala al-ihsani ila ibadillah adalah ajakan perintah ya untuk berbuat ihsan kepada hamba Allah taala. Kalau merujuk ya kepada penafsiran yang mengatakan bahwasanya tazakka di sini adalah membayar zakat. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat ihsan kepada manusia, untuk memperhatikan hak manusia. Karena memang Islam bukan hanya memerintahkan kepada kita untuk beribadah saja. Ya, bukan hanya sebatas kita diperintah untuk sholat. Bukan hanya kita diperintah untuk hadir majelis ilmu, tidak. Tetapi kita pun diperintahkan untuk apa? Untuk berbuat baik kepada manusia. Sehingga dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita yang dia itu baik dalam peribadatan kepada Allah, salatnya rajin, kemudian amal salehnya rajin, puasanya rajin, tetapi difonis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam neraka. Kenapa demikian? Karena ternyata dia tidak baik kepada tetangganya, yang mengganggu tetangganya. Jangankan dengan manusia, Pak. Jangankan kalau kita enggak baik dengan manusia. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau semakna dengan hadis Nabi, ya bahwasanya ada seseorang yang masuk ke dalam neraka itu gara-gara kucing. Ya, remeh tidak Pak kucing? Remeh. Ya, lebih remeh daripada manusia tentu. Ya, kalau manusia mulia, begitu ya. Yang patut kita muliakan, jangankan hidupnya, ya matinya saja kita wajib untuk memuliakannya. Ya. Nah, ini kucing. Ada seseorang yang mati gara-gara kucing, kenapa? Kata Nabi, ya bahwasanya dia itu mengurung kucing, gak ngasih minum ke kucing tersebut, gak kasih makan, sampai akhirnya mati kelaparan. Akhirnya apa? Wanita tersebut masuk ke dalam neraka. Hadirin a'zani Allah wa iyyakum. Maka hati-hati, Pak. Kita yang punya barangkali, apa namanya, hewan peliharaan, baik burung atau ikan, hati-hati. Ah, gak apa-apa. Ikan ini kan halal. Apa? Bangkainya. Kalaupun kita gak ngasih makan, ya sudah, mati ya mati saja. Boleh nggak seperti ini? Nah, kalau mati nanti boleh nggak kita makan? Boleh nggak seperti ini, Pak? Nggak boleh. Ya, tetap ikan yang kita pelihara ini punya hak. Ya, untuk kita, apa namanya, kasih makan. Kalau kasih minum nggak usah, Pak. Ya, minum sendiri dia, ya. Tapi makan wajib. Yang kalau seandainya kita tidak peduli dengan makanan ikan ini, maka siap-siap terkena ancaman tersebut. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi bahwa ada seseorang mati masuk dalam neraka gara-gara seekor kucing. Hati-hati. Jadi yang punya burung, ya, yang punya ikan, yang punya binatang peliharaan harus benar-benar dijaga dengan baik. Nah, ini juga menunjukkan agar kita pun peduli dengan hak orang lain. Peduli dengan manusia haknya. Baik istri kita yang setiap hari, setiap waktu bermuamalah dengan kita. Anak kita, pedulikan haknya. Sehingga kemudian Salman Al-Farisi, Pak, radhiyallahu anhu, pernah mengingatkan Abu Darda radhiyallahu anhu. Kenapa? Gara-gara beliau enggak mencolek istrinya, Pak. Ya. Abu Darda enggak pernah menganiaya atau KDRT atau ngomong kasar kepada istrinya. Tapi diingatkan oleh Salman Al-Farisi agar menunaikan hak istrinya. Kenapa? Karena Salman Al-Farisi, karena Abu Darda ini enggak mau mencolek, menggauli, menjimai, Pak. Ya, paham, Pak, ya? Jima, gaul, begitu. Ini bahasa halus, Pak.
ya, karena nggak mau meniduri istrinya. Akhirnya diingatkan oleh siapa? Oleh Salman Al-Faris. Apa kata Salman? Wa inna li rabbika 'alaika haqqan, wa inna li nafsika 'alaika haqqan, wa inna li ahlika 'alaika haqqan, fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Ya, bahwasanya Rabbmu itu punya hak yang harus kau tunaikan. Dirimu juga punya hak yang harus kau tunaikan. Dan keluargamu juga punya hak yang harus kau tunaikan. Maka tunaikanlah hak mereka masing-masing. Kalau seandainya kita ada seseorang yang memiliki hak yang harus kita tunaikan, Pak, terus kita tidak peduli, hati-hati, Pak. Ya, seberapapun kita rajin ibadah, seberapapun kita rajin untuk berzikir kepada Allah, tapi kemudian kita misalkan tidak peduli dengan hak anak kita, kita tidak peduli dengan hak istri kita, jangan mengharap keselamatan di akhirat, Pak. Ya, sebab jelas sekali ancamannya sangat keras, jangankan dengan manusia, ya, dengan hewan sekalipun, yang Islam ini menjaga yang mereka, yang para hewan atau manusia terlebih. Hadirin azan Allah wa'iyam, maka adapun ya, yang dimaksud dengan ihsan dengan manusia adalah kita berupaya untuk mengorbankan atau memberikan kebaikan dengan maksimal kepada mereka. Ya, gak seperempat, gak setengah, Pak. Tapi maksimal, ini bisa disebut ihsan ila ibadillah. Ya, berbuat baik kepada manusia itu, kita memberikannya dengan apa? Dengan maksimal. Ya, gak bisa seperempat. Kalau cuma seperempat, belum disebut ihsan. Begitu ya, basa-basi saja. Gitu ya. Jadi, ya, harus kita perhatikan ya, agar kita benar-benar ya, masuk dan mengamalkan ya, ihsan kepada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang khususnya adalah manusia. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian dalam kalimat fasalla, kalau tadi tazakka ini adalah hatan 'alal ihsan ila ibadillah, adalah ajakan seruan perintah agar kita berlaku ihsan kepada manusia, Allah juga menyeru kepada kita, memerintahkan kepada kita 'alal ihsani fi ibadatillah azza wajalla. Untuk apa? Berlaku ihsan ya, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun aplikasinya, kalau maknanya saya kira sudah paham semua. Ya, makna ihsan di dalam beribadah apa, Pak? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Ya, seperti itu. Nah, adapun aplikasinya adalah ya, kita ini bersungguh-sungguh di dalam menunaikan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Plus kita pun bersungguh-sungguh di dalam meninggalkan apa yang telah Allah larang. Maka ini disebut dengan ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin azani Allah wa iyyakum, maka ini harus menjadi perhatian kita. Jangan kemudian kita lalai dari perbuatan ihsan, sebab tingkatan yang paling tinggi ya untuk kita ya sebagai hamba Allah adalah ketika kita menjadi seorang yang mampu untuk berlaku ihsan. Ya, jangan kita kemudian saya mah sudah menjadi muslim, ya. Amal mah apa adanya saja. Yang penting kita ngelakuin yang wajib saja sudah, ya. Sunnah mah nanti saja. Ya, biasa-biasa saja dalam beramal. Ini baru Islam, Pak. Ya. Sebab ya kita tidak maksimal dalam beribadah. Tidak maksimal dalam bermuamalah dengan manusia. Nah, sedangkan ihsan itu paling tinggi, bahkan lebih tinggi daripada iman, ya. Orang yang Islam itu belum tentu beriman, Pak. Ya. Orang yang iman belum tentu ihsan, tetapi ketika dia sampai pada derajat ihsan, derajat yang paling tinggi, sudah pasti dia beriman dan tentu sudah pasti dia seorang muslim. Ini tingkatan dalam Islam. Hanya tiga tingkatan dan yang paling tinggi adalah ihsan. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Bal tu'thiruna. Tentulah kalian, ay tuqaddimuna al-hayata ad-dunya. Kalian lebih memilih kehidupan dunia. Wa takhtaruna na'imaha al-munghasu al-muqaddar az-zail al-akhirah. Engkau lebih memilih kenikmatan dunia yang hina, yang kotor, yang akan hilang ya, daripada kehidupan akhirat. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ini teguran dari Allah Ta'ala ya terhadap diri kita. Seberapa jauh, seberapa besar diri kita terhadap dunia. Apakah kita ini termasuk orang yang cinta kepada dunia?
yang dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu sebagai anak-anak dunia, atau sebaliknya, kita ini adalah anak-anak akhirat. Hadirin azan ya Allah wa iyyakum, ingat bahwasanya hubbud dunia adalah sikap tercela yang tidak boleh dimiliki oleh seorang muslim. Cinta kepada dunia, contohnya apa? Dia kejar jabatan, ya dia kejar dunia, ya sampai lupa kewajibannya. Boleh kaya, Pak. Boleh kita serius dalam bekerja. Tapi ketika kemudian kita menghasilkan dunia ini, untuk apa? Kemanakan dunia yang kita miliki ini? Untuk apa jabatan yang sudah kita raih? Apakah kemudian untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau malah menjauhkan diri dengan dunia yang kita miliki atau jabatan yang kita miliki? Hadirin azan ya Allah wa iyyakum, hati-hati dengan cinta dunia. Ini dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah ya, ketika hambanya itu menjadi hamba yang fakir, Pak. Nabi enggak takut kalau seandainya hambanya itu melarat semua, enggak takut. Tetapi yang lebih ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila umatnya itu kaya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mal faqra akhsha alaikum." Ya, bukanlah kefakiran yang aku paling takutkan terhadap kalian. Walakinni akhsha antubsata, ya. Antubsata alaikum dunya. Tetapi yang aku takutkan adalah ketika dunia itu dihamparkan kepada kalian. Maksudnya, yang paling ditakutkan adalah ketika kalian itu dimudahkan untuk mencari dunia sampai menjadi kemudian orang-orang yang kaya. Ya, kejar dunia terus-menerus, ya, sebagaimana dihamparkannya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, ya, di mana kalian kemudian saling mengejar, saling berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, sebagaimana orang-orang sebelum kalian mengejar dunia. Akhirnya apa? Kalian akan celaka oleh dunia, sebagaimana orang-orang sebelum kalian celaka karena dunia. Hadirin azan ya Allah wa iyyam. Kalau kita ditanya apa, ya, keburukan apa yang paling besar pada umat Nabi Muhammad? Apakah wanita? Wanita termasuk harta bukan, Pak? Hah? Harta ya? Apa kira-kira keburukan yang paling besar itu? Apa? Bagi seorang harta, inna likulli ummatin fitnah, kata Nabi. Sesungguhnya setiap umat itu memiliki keburukan ujian yang besar. Dan fitnah ummati adalah al-mal. Ya? Dan fitnah umatku adalah almat, harta, Pak. Ya, diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita hati-hati terhadap dunia. Tapi lihat bagaimana diri kita terhadap dunia. Hadirin azan ya Allah wa iyyakum, hati-hati. Ya. Kita ini hanya ada dua pilihan, Pak. Milih dunia atau milih akhirat. Enggak bisa kita untuk milih dunia akhirat. Maksudnya apa, Ustaz? Lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba dunyahu ya adarra bi akhirati. Barang siapa yang menyukai dunianya, memilih dunianya, maka dia telah memudaratkan akhiratnya. Ya, kalau kita memilih dunia, kita cinta terhadap dunia, maka konsekuensinya kita harus siap untuk kehilangan dunia kita. Dengan apa? Dengan cara yang benar. Caranya bagaimana? Disedekahkan, diinfakkan, begitu. Bukan terus dikumpulkan sampai menjadi orang yang kaya raya dan kemudian kita bangga. Gak seperti itu. Kalau seperti itu adanya, berarti kita lebih memilih dunia dan pada akhirnya menghancurkan akhirat kita. Hadirin azan ya Allah wa iyyakum. Nah, sebaliknya, man ahabba akhiratahu, barang siapa yang menyukai akhiratnya, memilih akhiratnya, adarra bidunya, maka dia akan memudaratkan dunianya. Ya. Bukan berarti kemudian kita ya sudahlah enggak usah kerja saja, kita milih akhirat, duduk di masjid, di majelis ilmu, duduk di masjid zikir. Ini cuma keliru. Maksudnya adalah silakan bekerja. Ya, kemudian menjadi orang yang kaya, ketika banyak harta silakan hartanya digunakan untuk apa? Untuk di jalan Allah. Bersedekah, berinfak, beribadah buat mereka orang-orang yang, mohon maaf, yang enggak punya duit tapi imannya tinggi, iri kepada kita. Sebagaimana irinya para sahabat Nabi yang miskin, itu iri terhadap apa? Sahabat Nabi yang kaya. Kenapa? Bukan karena sahabat Nabi yang kaya itu bisa traveling, Pak. Bisa pakai baju yang mewah, enggak. Ya. Tetapi karena mereka menggunakan hartanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka ini yang harus kita perhatikan. Jangan sekalipun ada benih hubbud dunia dalam diri kita. Ya, bahaya. Betapa banyak kerusakan yang terjadi. Kenapa? Karena harta. Ya, ada anak yang tega membunuh orang tuanya. Ada seorang istri yang tega membunuh suaminya. Ya, ada tega saling membunuh saudara dengan saudaranya. Ya, bahkan di Jawa sana, ya, ada seorang adik gitu, Pak, ya. Dari 6 saudara gitu, 6 bersaudara itu mati semua, Pak. Ya, kakak adiknya dibunuh semua, kemudian dikubur di belakang rumahnya. Sampai ponakan-ponakannya pun dibunuh, dikubur di belakang rumahnya. Kenapa? Hanya karena rumah warisan. Ya, rumahnya mohon maaf ya, nggak bagus, nggak apa. Tapi kalau sudah buta dengan harta, nggak peduli dengan kehormatan dan darah orang lain. Pokoknya dirinya yang penting selamat. Ini fitnah terhadap dunia. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Lantas, bagaimana sikap kita terhadap dunia seharusnya? Maka ikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita harusnya seorang Muslim mengingat kita ini sementara hidup di dunia. Ya, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kun fit dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil. Jadilah engkau di dunia seolah-olah orang asing atau orang yang sedang melewati sebuah jalan. Sebentar kita, Pak, hidup di dunia. Dan ingat, ya, jadikan bahwasanya dunia ini adalah penjara kita. Ya, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dunia, ya, apa? Sijnul muslim wa jannatul kafir. Ya, dunia itu adalah penjaranya orang muslim, seorang muslim, dan surganya orang kafir. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maksudnya apa hadis ini? Apakah orang muslim enggak boleh kaya gitu? Boleh. Silahkan mata Korea. Terus ya begitu ya. Kejar harta terus boleh. Ya, tetapi apa maksud daripada dunia itu adalah penjaranya seorang muslim sedangkan nerakanya orang apa namanya? Surganya orang kafir. Maksudnya apa? Ya. Nah, dalam hal ini barangkali perlu kita ya melihat sejarah ya atau nukilan kisah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ini adalah ulama besar ahli hadis ya, ulama besar dari mazhab Syafi'i. Ya. Beliau ini diangkat menjadi siapa? Menjadi hakim saat ini. Maka beliau difasilitasi oleh negara dengan kendaraan yang cukup layak dan pakaian yang sangat mewah. Padahal Ibnu Hajar itu beliau menolak, Pak, ketika diberikan dunia oleh ya raja saat ini. Tetapi apalagi apa daya ya dipaksa untuk menggunakan fasilitas tersebut ya agar apa mudah untuk menjalani profesinya sebagai hakim. Ketika beliau sedang berjalan menggunakan apa kendaraan yang dari kerajaan tersebut dengan supirnya, tiba-tiba di tengah perjalanan di pasar dihadang oleh seorang Yahudi. Ya, dihadang. Kemudian Yahudi ini adalah tukang minyak, Pak. Ya, minyaknya ini minyak panas. Dalam kondisi kotor begitu ya, dan dalam kondisi miskin. Dia berkata kurang lebih kepada Ibnu Hajar, wahai Syekhul Islam. Jadi memang Ibnu Hajar ini ulama besar, Pak. Jarang ada ulama yang dijuluki oleh para ulama yang lain sebagai Syekhul Islam. Ya, hanya beberapa ulama saja. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ada Syekhul Islam Ibnu Hajar, ya, Al-Asqalani. Ada Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami, begitu ya. Nah, ini jalan. Beliau bertanya, wahai Syekhul Islam, engkau tahu hadis Nabi yang tadi disebutkan, dunia sijnul muslim wa jannatul kafir. Lantas bagaimana ya pendapatmu? Ya, bahwasanya aku ini dalam kondisi miskin, sedangkan engkau itu dalam keadaan mewah. Apakah kemudian saya ini disebut sebagai seorang muslim, sedangkan engkau ini kafir, gitu ya? Bagaimana? Maka kemudian ya kurang lebih beliau menjelaskan seperti ini, yang sampai membuat ya orang Yahudi ini masuk Islam. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya aku ini dilihat ya seorang muslim ini dilihat bahwasanya dunia ini sebagai penjara bagi kami adalah dibandingkan dengan surga yang telah Allah sediakan. Maksudnya harta yang telah disediakan nanti di surga. Maka dunia yang saya rasakan saat ini benar-benar terbatas. Ya, apa-apa harus dibatasi dengan apa? Dengan hukum syariah.
kita nggak bebas untuk menggunakan harta-harta tersebut. Ya tidak, Bang. Kita bebas nggak, Bang? Ya, kita menggunakan harta kita, apakah boleh kita untuk berzina harta kita? Nggak bisa, kan? Apakah boleh kita menggunakan harta kita untuk apa? Minum khamr? Nggak bisa. Apalagi judi? Nggak bisa. Begitu. Jadi benar-benar penjara harta ini bagi siapa? Bagi seorang muslim. Apa yang diperbolehkan? Hanya cukup untuk kebutuhan kita dan apa? Dan bersedekah saja. Ya, untuk infak, untuk membantu orang lain, hanya sebatas itu. Ya, adapun kemudian yang dimaksud adalah dunia ini adalah surga bagi orang kafir jika dibandingkan dengan apa yang telah Allah siapkan berupa neraka bagi orang kafir. Bisa dipahami, Pak, ya? Ini maksudnya seperti ini. Maka orang Yahudi ini merenung, Pak. Akhirnya dia mengucapkan, Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Dipeluklah orang Yahudi ini oleh siapa? Oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, rahimahullah ta'ala. Hadirin a'azani Allah wa'iyyakum. Maka ya, terhadap dunia kita harus hati-hati. Jangan sampai kemudian kita merasa bangga hanya karena kemudian Allah memudahkan kita dalam urusan dunia. Ya, jangan, Pak. Ya, sampai kemudian kita benar-benar menginfakkan atau menggunakan harta yang kita miliki di jalan yang benar. Selama kita menumpuk, 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 sedangkan giroh kita untuk apa? Menggunakan harta kita untuk bersedekah kurang, berarti ini adalah fitnah, Pak. Ya, kita terfitnah dengan harta kita. Kita tahu di Palestina butuh, ya uluran tangan kita nggak mau, ya. Kita tahu bahwasanya tetangga kita sedang sulit, kita nggak mau peduli. Kita tahu bahwasanya pegawai kita pun apa namanya butuh bantuan kita, kita nggak peduli. Berarti kita sedang terfitnah dengan dunia kita. Ya, yang khawatirnya dunia ini yang menjadi sebab masuknya seseorang tersebut masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun dunia ini, inilah yang membuat seseorang ketika berzikir ini tidak merasakan, Pak, nikmatnya zikir, Pak. Ya, barangkali dulu kita nih kalau zikir ini rasanya manis, begitu ya, tenang, begitu ya. Karena memang ya ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah lah hati ini menjadi tenang. Tapi kok sekarang hampa, resah. Ya, istighfar baru berapa kali nggak ngerasain nikmatnya. Tasbih yang harus membuat kita tenang tapi malah resah. Kenapa? Lihat, ya, perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Majmu Al-Fatawa. Beliau menukil kalamnya ulama yaitu Sulaiman As-Sakhawi. Apa kata beliau? Zikir, ya, untuk hati atau zikir bagi hati itu bagikan makanan bagi tubuh. Ya, maka tubuh ini tidak akan merasakan nikmatnya makanan, Pak. Ketika apa? Tubuh ini sakit. Nah, demikian pula zikir bagi hati. Maka hati tidak akan pernah bisa merasakan nikmatnya zikir apabila hati ini cinta kepada dunia. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum, maka jadikan dunia ini hanya di tangan kita saja, Pak. Ya, jangan jadikan dunia ini di hati kita. Yang kita pikirkan hanya dunia, 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 tanpa kita pikirkan untuk apa dunia yang kita kejar ini. Betapa banyak orang-orang yang banting tulang siang dan malam untuk dunia, tapi ketika dunia terkumpul, mati, Pak. Ya, sementara tanggung jawab dia akan besar sekali di akhir. Ya, akan ditanya tentang dua hal terhadap dunia yang dia kejar, dunia yang dia miliki. Dari mana dia peroleh dunia tersebut dan untuk apa? Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian di ayat berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala, oh ini ada penjelasan dari ya, mu'allif atau mufassir dari kitab Al-Nurahman fi tafsir Al-Quran. Bahwasanya dunia itu, وَلِأَنَّهَا دَنِيَةٌ حَقِيرَةٌ لَقِيمَةَ لَهَا بِنِسْبَةِ لِلْأَخِيرَةٌ. Bahwasanya dunia itu rendah. Ini kita harus sadar, Pak. Dunia itu rendah. Ya, dunia itu hina. Ya, nggak ada harganya dibanding apa dengan kehidupan akhir. Nah, sehingga Abdullah ibn Mas'ud ini adalah orang yang sangat perasa terhadap dirinya, begitu ya, tentang sejauh mana dia perasaan dia terhadap dunia. Sehingga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu pernah suatu ketika beliau membaca
Sabbihisma rabbikal a'la. Sehingga ketika falamma balagha bal tu'thiruna al hayata dunya, ketika beliau baru sampai bacaan bal tu'thiruna al hayata dunya, maka beliau sejenak berhenti. Tarkul qira'ah. Meninggalkan bacaan surat Al-A'la. Kemudian beliau menghadapkan dirinya kepada sahabat-sahabatnya yang lain. Wa qala atharna dunya al akhir. Ya, kami ini telah ya memilih dunia dibanding akhirat. Maka seluruh sahabat itu diam. Karena ini bahasanya Abdullah bin Mas'ud, ini bahasa yang sangat dalam, ya. Kemudian beliau mengulangi perkataannya, kami telah memilih dunia daripada dunia, memilih dunia daripada akhirat. Kemudian beliau berkata, li anna ra'aina zinataha wa nisa'aha wa ta'amaha wa syarabaha. Karena kami telah melihat ya dan memilih perhiasan dunia dan wanitanya dan makanannya dan minumannya, wa zuitu anil akhirah, sedangkan kami berpaling dari kehidupan akhirat. Kami telah memilih dunia yang fana sedangkan kami telah meninggalkan kehidupan akhirat. Hadirin azan Allah wahyam, ingat sikap kita terhadap dunia sebagaimana disebutkan oleh Ali radhiyallahu anhu, harus kita ini sadar Pak, ya, bahwa dunia ini akan pergi berlalu. Apa kata Ali? Irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah mudbiratan. Bahwasanya dunia ini ya akan pergi berlalu, ya, meninggalkan kita. Wartahalatil akhirah mudbiratan, dan kita ini sedang menuju akhirat. Ya, sampai-sampai ada banyak ulama mengatakan sungguh menakjubkan orang-orang yang berjalan itu ke arah belakang, ya. Dia tahu bahwasanya dunia itu akan pergi meninggalkannya, tapi dia tetap terus kejar dunia. Padahal dia ini sedang berjalan menuju ke depan itu, kehidupan akhirat. Apa kata Ali kemudian? Wala takunu abna'ad dunya. Dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia yang cinta terhadap dunia. Wa kunu min abna'il akhirah. Dan jadilah kalian ini ya menjadi anak-anak akhirat yang cinta terhadap akhirat sekaligus takut terhadap akhir. Karena kita tahu di dalam akhirat bukan hanya ada nikmat Pak, ada azab yang sangat dahsyat yang dipersiapkan bagi orang-orang yang lebih memilih dunia daripada akhirat. Hadirin azan ya Allah wahyam. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Ay, wad-darul akhiratu khairun minat dunya wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada apa? Dunia. Sebagaimana juga disebutkan dalam surat Ad-Duha, walil akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu daripada apa? Al-ula. Al-ula di sini adalah kehidupan dunia. Fad-dunya la tusawi syai'an binisbatin al-akhir. Maka kehidupan dunia itu tidak ada sedikit pun persamaan dengan kehidupan akhirat, Pak. Ya. Dunia ini apa? Dunia ini fana sepanah-panahnya, Pak. Kita enggak terasa, Pak, bahwa kita ini akan mati. Iya tidak, Pak? Bahwa kita ini akan mati. Sementara kalau kita masuk dalam akhirat, kita enggak akan pernah mati, Pak, selamanya, Pak. Ya, bahkan kematian nanti diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Sebagai kambing yang akan disembelih di akhirat nanti. Di mana akan dikumpulkan seluruh, akan diseru ya penghuni neraka, akan diseru penghuni surga dan diperlihatkan ya bagaimana kematian itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada lagi manusia yang akan mati di akhirat nanti. Kekal selama-lamanya. Ya, baik akan ada yang kekal di mana? Di neraka, ada pula yang kekal di surga. Semoga kita termasuk yang menjadi penghuni surga yang enggak nyicipin neraka. Ya, kalau nyicipin neraka itu ya, kalau nyicipin hal-hal yang panas di dunia itu enggak seberapa. Tapi kalau di dunia, jangan sampai kita punya angan-angan yang ke pasaran sudah enggak apa-apa nyicipin neraka ya, walau hanya satu detik gitu ya. Satu detik dengan neraka itu beda Pak dengan satu detiknya dunia. Ya, cukup membuat ya ujung ya kepala sampai ujung kaki ini kita ini gosong gitu ya, hancur sehancur-hancurnya. Hadirin azan ya Allah wahai. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, mengingatkan kepada kita, fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Ya. Dan tidaklah kehidupan dunia itu dibanding akhirat hanya sedikit saja.
ya, sedikit saja panasnya dunia, ya, kalau dibanding dengan panas neraka, memang ada mirip-miripnya, tapi hanya sedikit, hanya satu kali lipat saja, ya, panasnya dunia, api dunia itu dibanding dengan api neraka itu 70 kali lipat, Pak, dibanding dengan api dunia, ya, sedikit saja perbandingannya. Apalagi kenikmatannya, gak sebanding. Memang ada apel di surga nanti, ada anggur, gitu ya, ada wanita, tapi jauh kenikmatannya dibanding kenikmatan dunia. Sungguh ya sangat mengherankan kalau kemudian kita terus kejar kenikmatan dunia yang sesaat ini, sementara ada kenikmatan yang abadi. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pengingat kita bahwasanya ya dunia ini nggak ada harganya, Pak. Di sisi Allah dunia ini nggak ada harganya. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau kanatid dunya tusawi 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa minha kafirun syurbata ma." Kalau sekiranya dunia itu sama di sisi Allah seperti sayap seekor nyamuk, niscaya orang kafir tidak dibiarkan untuk minum satu teguk pun, Pak. Bayangkan ya, kalau sekiranya harta dunia itu sama, ya kata Nabi, di sisi Allah seperti apa? Seperti sayap ekor nyamuk, Pak. Kecil sekali ya, gak ada harganya. Sayap ekor nyamuk itu gak ada harganya, gak ada nilainya, Pak. Ya, masih mending sayap ekor lalat, Pak. Ya, sebab sayap ekor lalat itu yang satunya racun, yang satunya ada nilainya, Pak. Ya, untuk apa? Untuk menawar ya, penawar ya daripada racun sebelum, masih mending berharga. Ini sayap ekor nyamuk, gak ada harganya. Ya, itulah dunia, bahkan lebih berharga ya daripada dunia ya dibanding sayap ekor nyamuk ya. Sehingga kalau sekiranya dunia ini kata Nabi lebih berharga daripada sayap ekor nyamuk, maka ya orang kafir itu tidak dibiarkan untuk meminum ya satu teguk pun air. Jadi nggak ada harganya, Pak. Ya, ingat, harta di rekening kita, apa yang kita miliki berupa dunia itu nggak ada harganya. Kalau seandainya kita masih ya punya pola pikir seperti orang kafir yang dunia adalah Tuhan bagi mereka, maka cukup sudah kita dikatakan sebagai orang yang terfitnah terhadap dunia, yang hubud dunia. Ya, jadi ayo Pak, ya latih diri kita untuk ya terhadap dunia ini biasa-biasa saja begitu ya, jangan sampai cinta. Ya, ya kita butuh rumah beli, ya kita butuh mobil beli kalau memang itu sebuah kebutuhan dan hanya sebatas sesuai kebutuhan saja. Jangan sampai rumah satu oh kurang, beli rumah lagi, beli rumah lagi, mobil sudah penuh gitu ya, apa namanya, garasi rumah sudah ada mobil satu dua masih kurang ya, gonta-ganti terus mobilnya, sementara ada tetangga yang sulit untuk apa, berobat gak peduli, sementara ada anak tetangga yang sulit untuk bayar SPP gak peduli ya. Ini orang yang sudah terfitnah dengan dunia. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya darun man la dara lahu." Ya, dunia itu adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah ya di akhirat nanti. Ya. "Wa mal man la mala lahu." Dan harta bagi orang yang tidak memiliki harta. Ya. "Walaha yujma'u man la aqala lahu." Dan harta tersebut akan dikumpulkan oleh orang yang tidak berakal. Ini kata siapa, Pak? Kata Nabi. Orang yang sedang mengumpulkan harta, ini kata Nabi adalah orang yang tidak berakal. Ya jelas gak berakal. Untuk apa harta ini dikumpulkan terus-menerus sementara dia kebutuhannya sudah tercukupi. Sudah punya rumah, sudah punya mobil, begitu ya. Sudah punya kerjaan yang mapan, tapi terus menumpuk harta. Dia pelit dalam bersedekah. Ya, dia pelit dalam berinfak. Maka kata Nabi, dia tidak berakal. Akalnya taruh di mana? Ya. Sedangkan infak itu pahalanya luar biasa. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikkit tamratin." Ya, lindungilah diri kalian dari siksa neraka walau hanya setengah biji kurma.
lalu kita menumpuk harta kita, sementara kita tidak peduli dengan infak, dengan sedekah, maka pantas Nabi menyebutnya sebagai orang yang tidak berakal. Pantas gak Pak Nabi ngomong seperti ini? Pantas, ya. Tegas nih Nabi. Nabi gak selamanya lembut, Pak. Ya. Nabi gak selamanya lembut, ada kalanya. Bahkan seringkali Nabi tegas dalam momen-momen tertentu, ya, termasuk ngatain orang yang tidak mau bersedekah, cinta terhadap dunia sebagai orang yang tidak berakal. Hadirin azanillah wa iyyakum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, ya, inna hadza la fi suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini apa ini? Hadza di sini adalah al-isyarah fi qawlihi inna hadza qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi ketika Allah taala berfirman inna hadza, sesungguhnya ini maksudnya adalah firman Allah sebelumnya yang berbunyi qad aflaha man tazakka sampai wal akhiratu khairu wa abqa. Maksudnya adalah ini la fi suhufil ula. Ini adalah terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, ya, seperti suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi, Pak, ajaran tentang zakat, ajaran tentang mensucikan diri, ajaran tentang zikir kepada Allah, ajaran tentang salat itu pun tertera dalam suhufi Ibrahim. Ya, dan suhuf Musa itu kitab Taurat, ya, kitab Taurat, bahwa sudah di dalamnya itu dijelaskan tentang zakat, begitu ya. Suhuf Ibrahim ini kitab, ya, yang berisikan tentang apa? Tentang nasihat, ya. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, memang ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya ini seperti Al-Munawi, ya, itu kitab Suhuf Ibrahim ini adalah kitab yang memang diturunkan oleh Allah kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim, tapi hanya berupa berisikan nasihat-nasihat saja. Ya, tetapi kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala juga tentang hukum juga terada dalam kitab Suhuf Ibrahim. Nah, jadi kalau kita ditanya, Pak, sebutkan kitab-kitab yang Allah turunkan, ya, kepada para nabi, bukan hanya kitab Taurat, Zabur, Injil, Quran saja, Pak. Sebutkan Suhuf Ibrahim, ya. Karena disebutkan dalam Al-Quran, itu surat Al-A'la, dan di beberapa surat yang lainnya dijelaskan Suhuf Ibrahim wa Musa. Kapan turunnya? Di awal Ramadan, di saat itu, gitu ya. Jadi kebanyakan kitab yang diturunkan, ya, kepada para nabi dan rasul itu di bulan Ramadan, Pak. Ya, seperti Suhuf Ibrahim kata Nabi itu di awal Ramadan. Taurat itu di tanggal 6 Ramadan. Injil itu di tanggal 10 Ramadan, begitu ya. Adapun Al-Qur'an, ya, itu di tanggal 24 Ramadan. Jadi bulan Ramadan semua, Pak. Ya. Lebih khusus lagi Al-Qur'an, ya, sebagai pengingat bagi kita, ini Ramadan dekat nih bentar lagi, ya. Jangan sampai kita lupa buka-buka Al-Qur'an, ya. Sementara, ya, zikir yang paling baik adalah baca Qur'an, begitu ya. Jangan dibandingkan dengan zikir apa? Menuntut ilmu, ya, itu sifatnya wajib. Gitu ya. Zikir-zikir yang sunnah adalah membaca Al-Qur'an, ini adalah yang paling utama. Jangan sampai kemudian lagi dan lagi Ramadan kita besok, ya, terfitnah dengan HP kita. Facebook, WA, ada Piala Dunia atau apa, Pak? Nanti Ramadan. Gak ada, ya, alhamdulillah. Tapi kalau apa namanya? Ada putaran kedua, ini pemilu bisa jadi Ramadan nanti, Pak, ya. Kalau misalnya ada putaran kedua, ini bahaya juga. Jangan sampai kita sibuk dengan kampanye, begitu ya. Begitu. Hadirin azanillah wa iyyakum. Cukup di hati saja. Oh, saya nomor 1, oh, saya nomor 2, oh, saya nomor 3. Cukup nanti di TPS saja. Jangan sampai sibuk debat, ya. Ya, nomor 2 saja, nomor 3 saja, nomor 1 saja. Jangan, ya. Sudah yang nyoblos, ya, silakan. Yang enggak nyoblos juga dilindungi oleh undang-undang, begitu ya. Berapa menit lagi? Setengah menit lagi. Ayo. Adapun suhuf ini adalah jamak dari sahifah.
Al-ula bimakna as-suhufus sabiqatul mutaqaddimah adalah suhuf, ada lembaran-lembaran yang telah lalu. Wa suhufi Ibrahim hiya ma anzalallahu azza wa jalla ala nabiihi wa khalilihi Ibrahim adalah apa yang telah Allah turunkan kepada nabinya, kekasihnya yaitu Nabi Allah Ibrahim. Ya. Adapun khusus suhuf Ibrahim tidak diberikan nama Pak, seperti Taurat, seperti Injil, seperti Zabur, seperti Al-Qur'an, hanya sebatas suhuf saja. Jadi jangan kemudian kita mengada-adakan ya nama bagi kitabnya Nabi Ibrahim. Adapun kitab-kitab selain Al-Qur'an, maka sampai saat ini tidak ada yang otentik, ya, semuanya dipalsukan. Barangkali itu yang dapat kita pelajari. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk kepada surat yang baru, yaitu surat Al-Ghosiyah, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.